Datang. Aku tengok tu ada kereta mewah mana? Tu. Mana? Kereta mewah tu. Hai, ialah TV channel YouTube Telajak Laris. Penuh dengan kisah-kisah seperti family, kemewahan, lifestyle, masakan, tips kecantikan. Ialah kehidupan saya, TV Telajak Laris. Ida dah sarat, tak payah syukri kita je lah. Saya memang tak larat. Tak larat nak layan kerenah dia. Alamak ni, ini kan YouTube saya, TV Telajak Laris. Okey, hari ni dekat saya punya YouTube, saya nak sharekan tentang seorang ikon yang begitu terkenal, di mana kita nak selongkar apa yang dia ada dalam kereta mewah dia, dalam beg dia dan apa yang dia pakai. Okey, cuba korang teka cepat. Cuba korang teka cepat siapa yang saya akan bawa. Okey, cepat. Teka-teka kawan-kawan saya dekat YouTube dan saya nak sharekan kepada korang dia punya cerita panas. Tapi sebelum tu, jom kita terjah seorang ikon lelaki yang paling berpengaruh bukan saja kat Malaysia tapi kat satu dunia. Jom kita tengok dia. Okey, jom kita jalan-jalan dan ini akan anda saksikan bukan senang kita nak tengok. Nak terjah kereta orang ni memang bukan senang. Terutama dia begitu wow lah antara orang kata saya punya peminat juga apa namanya ikon fashion. Ha, dan kalau tengok memang ramai orang minat dan saya nak tanya saya punya team YouTube saya. Ha, kau minat dia ke tak? Saya memang idola dia tu. Kenapa kau idola dia? Dari segi fashion dia, dari segi style dia. Okey, kau ikut style dia tak? Ikut apa dia? Ah, cuba kan cerita sikit. Cerita apa? Sampai cepat. Datang. Datang pergi mana? Aku tengok tu ada kereta mewah tu. Kereta mewah tu. Mana tengok tu? Tahan. Oh, tahan cepatlah bang. Tahan. Kita nak tahu kereta what do you modified kabarnya ratusan ribu atau sport rim dia. Nak tahu barang-barang terbaru ni semua modified baru. Jom kita tengok kawan-kawan. Memang lawa, memang pak. Tak payah pas mana buka? Ha? Kita buka luar. Jom kita review sikit. Ha, kita zoom. Tengok. Lawanya. Memang kempak terbaik. Wow. Okay, jom kita dekat luar pula. Kawan-kawan, akhirnya kereta Wak Doyok version baru lebih hebat, lebih gempak. Wow. Tadi Wak dah jalan-jalan dah kan. Saya ni memang nak tunjukkan kepada kawan-kawan saya dekat YouTube. Diorang cakap nak tengok sangat. Wak asyik tunjukkan baju Wak, rumah Wak, motor, Vespa Wak tu. Saya tengok tak lawan mana pun. Dan hari ni kita nak cerita pasal kereta mewah Wak. Okey, so Wak dulu warna lain. Sekarang ni ada warna hijau-hijau, ada lampu merah-merah sini. Apa yang buat? Cuba buat cerita sikit. Saya baru-baru rap. Saya punya kereta. Okey, rap. Boom. Bam. Bap. Bada bap. Boom. Pow. Inspirasi daripada Austin Martin. Austin Martin GT. Apa itu Austin Martin GT? Kereta sport yang sport car tapi dia main kat track. Tapi dia punya lining saya buat ambil juga kala-kala orang apa hijau fluorescent. Okey, okey. Hijau fluorescent. Ha. Ni lining ni semua. Oh, banyak hebat. Macam mana basis suka tak? Oh, suka lah tu kereta ni. Cuba kau pegang. Ha, pandang ke sini. Boleh. Ah, boleh. Memang hebat lah Wak. Untuk ni wrap dia ni kala-kala black grey matte ni. Tapi Wak kan semenjak Wak pakai apa namanya
kereta Master ni ramai orang muda pun ikut Wak. Sebab dia harga dia memang comfortable lah, orang murah. Ya, tapi Wak, saya rasa kalau kau tengok kepada anda, kau saya dekat YouTube sana, saya ingin kongsikan kepada anda, ini bukan nak menunjuk Wak. Ini supaya memberi inspirasi kepada anda semua. Bukan saya mata sikit Wak, orang tengok muka Wak. Ini tu tak apa. So, kita nak tengok kereta ni. Okey Wak, sambil-sambil tu Wak, jom kita nak bawa anda jalan-jalan kat sini. Kita nak borak-borak manja, nak tahu isu-isu semasa. Kisah dengan Wak Doyok. Okey, akhirnya saya dapat juga naik kereta dengan Wak Doyok. Berdua-duaan. Woohoo, jangan jealous ya kepada awak-awak kat luar sana. Okey Wak, kita bawa kereta pelan-pelan je Wak. Kita nak pusing ni je Wak. Okey Wak, kita nak ceritalah sikit Wak. Dulu kecoh, okey. Wak bakal berkahwin dengan bekas permaisuri. Terjatuhlah aku kalau sebut saya. Minta maaf ya, bekas saya tak sebut nama. Nanti bagi free publicity pula kan. Okey, dengan bekas permaisuri Sultan Brunei. So kenapa perkahwinan itu tidak diteruskan? Ini semua tanda Allah Ta'ala lah. Ya. Mungkin saya tak ada rezeki dengan dia. Ya. Sekarang pun dia dah saya doakan dah lebih. Okey. Dah ada anak dah pun. Tapi yang baru. Ya. Tapi Wak saya nampak kan bagus. Wak tak pernah apa nama pusing ni sini Wak. Okey. Wak bagusnya Wak ni tak pernah nak buru-burukan orang. Tak pernah nak putuk-putuk orang. So apa namanya, bila Wak dah tak ada calon ni kan, umur Wak pun dah 40 sen. So bila Wak nak menamatkan zaman bujang Wak, semua dah ada. Saya tengah mencari juga. Waktu terdekat lah. Kalau ada rezeki, adalah. Sebenarnya susah nak cari calon ni. Dia nak jaga kita ni sampai tua. Jadi susah. Macam Datuk umur runtung dapat datin macam tu. Jaga anak dia apa semua. Boleh bercakap. Kadang perempuan ni tak ikut cakap. Kepala dia je pun susah juga. Dia tak faham kita bekerja. Apa calon-calon isteri kemarahan Wak? Pasal matang macam tu. Pasal kawan matang? Pasal matang. Kenapa tak tahu putih-putih? Putih-putih tak susah sangat kan nak jaga. Okey Wak, saya memang terinspirasi dengan Wak punya kekeluargaan Wak dan Wak rapat dengan mak Wak kan. So sebenarnya dekat mana asal usul Wak? Orang kata Wak ni orang Indonesia. Saya asal Kelang. Oh, asal Kelang. Memang keturunan Jawa lah. Keturunan Jawa. Tapi cuba cakap Jawa sikit Wak. Dia sangat Jawa mengambil kuda tu. Ya ke? Wak pasal mata lah Wak. Wak panas. Oh panas. Panas sih. Oh, kena pasir panas sikit. Aku cakap Banjar. Aku pun orang Banjar. Aku ini orang Banjar. Uyuh, baru gawis siang malam pakai batang. Kalau bahasa Jawa tahu tak apa tu bahasa dia? Tak tahu. Maksudnya penat dah siang malam pagi petang kerja je. So tak ada rehat. Kerja. So kalau bahasa Jawa? Pagi apa? Pagi dino sore, dino petang kerja wai. Yeah. Kesel lah wai. Okey Wak, apa projek terbaru Wak? Projek terbaru saya untuk 2020 saya nak kembangkan lagi saya punya apa okay. Nama saya punya bisnes Legasi Jambang tu. Kemudian ada dua filem akan keluar tahun depan. Waktu dekat mungkin Chinese New Year Nasi Lemak 1.0. Saya berlakunya Datuk Bendahara, Datuk Jahat. Kemudian filem Abang Long Father 3 lah. Okey Wak, kalau saya beri, saya nak sebut 5 perkara. So Wak kena jawab di situ lah Wak itu. Okey. Okey, 5 perkara. Okey. Dah Wak kena jawab ya dengan pantas dalam masa 1 saat. Boleh. Biru. Biru grey. Biru grey. Okey, perempuan cantik. Cantik. Skandal? Tak ada. 40? 39. Oh, 39. Jawa? Jawa Melayu. Nasi? Nasi apa? Putih? Putih hitam. Seksi? Seksi melawan. Montok? Montok comel. Wanita? Misali. So, dah pun habis sehari bersama Wak. So, kita dah share macam-macam. Okey, akhir kata Wak untuk kawan-kawan saya dekat Facebook, dekat YouTube. Apa Wak nak ucapan? Dari ucapan saya, semoga 2020 lebih-lebih sukses. Dan jangan lupa follow saya, like banyak-banyak, komen. Saya akan komen balik. Dan Datuk juga semua sukses, business. Dan selamat untuk menimang jadi baru. Okey Wak, rezeki tu. Amin. Okey, kepada anda kat luar sana, jangan lupa kalau tengok banyak lagi video saya kongsikan tentang kecantikan,
keceriaan dan juga motivasi, anda boleh subscribe YouTube Bijak Laris kerana ia percuma. Dan banyak lagi video saya akan upload. Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum. Hai kawan-kawan semua, terima kasih kerana menonton video saya dekat TV Telajak Laris. Dan saya nak minta tolong satu je, minta tolong banyak-banyak. Tolong picit button subscribe ini. Sebab apa? Sebab dia percuma. Sumpah tak tipu, memang percuma, tak kena bayar apa-apa. Dan yang paling penting, kalau anda picit button subscribe ni, anda mungkin pemenang hadiah yang saya nak bagi berupa iPhone ataupun wang tunai. Saya akan bagi setiap bulan tau. Jadi kena picit button subscribe, tak kena bayar. Dan kepada anda yang dah menonton video ni, saya ucapkan ribuan terima kasih. Sebab andalah saya kuat dan saya akan upload banyak lagi video setiap hari. Betul, setiap hari saya janji saya akan buat yang terbaik untuk korang. Terima kasih kawan-kawan. I love you.